Oke guys, kita sekarang akan mencoba menggunakan wood filler ya, jati wood filler repot dari Mowilek ya, untuk menambal atau mendempul lubang-lubang seperti ini. Kira-kira hasilnya bagaimana? Kita coba ya. Kalau untuk menutup pori-pori hasilnya bagus, tapi kalau untuk menutup lubang besar kita coba dulu. Oke guys, panas, saya taruh bawah. Kita cecer-cecer. Oke guys, ini hasil pengaplikasiannya ya. Ini yang untuk lubang besar tadi. Langsung kena terik sinar matahari ya. Kalau yang di pinggir-pinggirnya ini bekas sayat apa? Bekas usapan ini dia langsung kering. Tapi kalau yang di lubang ini dia masih basah. Sedikit kita kasih lebih ya. Oke, seperti apa hasilnya nanti kita lihat saja. Iya, inilah hasil pendempulan pertama kita setelah menunggu kering selama 4 jam. Ya, untuk kondisi lubangnya masih berlubang ya. Ya, seperti ini bisa kita lihat sambungannya juga belum tertutup, masih kelihatan berlubang. Ya, sudah kering namun masih bisa kita kuku ya, atau masih bisa kita lukai dengan kuku. Ini untuk lubangnya. Jadi pendempulannya menjadi menyusut atau ambles ke bawah ya. Kemudian terjadi retak dan berlubang seperti ini. Nah, ini masih bisa kita tandai pakai kuku, bisa kita lukai ya. Baik, kita akan coba lakukan untuk pendempulan yang kedua. Apakah bisa menutup dengan baik? Kita coba. Oke, kita lakukan pendempulan yang kedua. Masih menggunakan dempul yang sama tanpa campuran air atau apapun. Kita lakukan pendempulan yang kedua ini karena siapa tahu setelah pendempulan yang kedua ini hasilnya akan bagus. Karena terkadang memang pendempulan kalau hanya dilakukan sekali hasilnya belum bisa sempurna. Kita lihat, kita dempul, kemudian kita tunggu sampai kering lagi. Ya, baik, ini adalah hasil pengaplikasian dempul yang kedua ya. Masih dalam posisi basah, baru aja didempul, semuanya sudah tertutup ya. Kita lihat apakah bagaimana hasilnya setelah kering nanti. Oke guys, ini hasil pendempulan kita yang kedua. Belum bisa tertutup dengan sempurna, masih ambles ke bawah ya, dan masih retak.
Di sini juga belum bisa menutup dengan sempurna. Kita akan coba satu kali lagi ya. Coba satu kali lagi hasilnya bagaimana? Oke guys, kita lakukan penempulan yang ketiga masih menggunakan wood filler dari Mowilek ya. Ya, kita fokus di sini saja dan di sini yang terlihat di kamera ya. Ini tadi sudah kering ya, sudah kering dan cukup keras. Setelah ditunggu atau dikeringkan selama 4 jam, kita coba berikan olesan yang agak tebal ya. Jadi tidak saya tekan ini ya, biar agak tebal. Apakah nanti tetap akan amblas pada sekat pertemuannya ini? Oke, kita lebihkan. Oke, kita tunggu sampai kering. Untuk penempulannya ketika ini hasilnya seperti apa? Kita lihat nanti kalau sudah kering. Oke. Ya, baik teman-teman semua, ini adalah hasil dari pendempulan kita yang ketiga dengan menggunakan wood filler perekat dari Mowilek. Setelah pendempulan ketiga, masih lubang kemarin yang kita dempul ternyata masih meninggalkan lubang. Kemudian ya, saya kira untuk penutupan lubangnya belum tertutup dengan baik ya. Namun penilaian saya serahkan kembali pada Anda. Menurut Anda bagaimana? Apakah wood filler ini dirasa cocok untuk mendempul bagian-bagian yang berlubang? Ya, semua saya serahkan kembali pada Anda. Itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton dan salam berbagi.